Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Qadar, jamaah Umrah Az-Zahra, para pemirsa rahimakumullah, moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat kesehatan dan rahmat keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya pikir pertanyaan itu makin berkurang karena tiap Jumat dijawab, tapi ternyata makin bertambah dan sungguh luar biasa untuk IIM. Pertanyaannya hari ini mencapai yang masih harus dijawab adalah 57 pertanyaan. Jadi tentu nanti ya berbagi panjenengan dengan ini yang bertanya juga banyak dari panjenengan, banyak dari jamaah juga mahasantri. Saya memerlukan jawaban di sini karena sudah tidak sanggup menjawab melalui WA. Kepada para penanya mohon maklum ya, kalau pertanyaan-pertanyaan penjenengan banyak saya jawab di sini saja, atau kalau memang urgent saya jawab melalui voice note WA. Nulis WA sudah mulai kelabakan, sudah tidak nutut, terlalu banyak pertanyaan yang harus saya jawab, sehingga moga-moga memaklumi. Walaupun sudah sekian bulan baru dijawab, memaklumi. Maka kalau penyelidikan urgent jawabannya, jangan tak bertanya ke saya, bertanyalah pada orang yang memungkinkan untuk bisa menjawab secara cepat. Kalau ke saya hampir pasti tidak mungkin cepat, susah untuk bisa cepat itu susah, karena ya terus terang yang masuk itu ratusan, bahkan bisa mencapai angka pernah 1200 pernah pertanyaan itu. Baik, pertama Ustadz, mazhab Wahabi itu sesat atau tidak, Ahlussunnah atau bukan? Ya begini, ini sebenarnya sudah pernah saya terangkan ya, mungkin tidak menonton YouTube atau belum diunggah, saya lupa, tentang Wahabi. Pertama yang harus diketahui, Wahabi itu ada dua macam. Ada Wahabi Khawarij, Abdul Wahab ya, bin Sulaiman, itu Al-Khawariji, Khawarij. Itu yang sesat, karena mereka mengkafirkan kita semuanya. Ada yang Muhammad bin Abdul Wahab, itu Wahabi yang sekarang ada di Saudi Arabia itu. Memang zaman tahun 20-an, 30-an itu ketika Wahabi atau pemerintah Saudi baru terbentuk, mereka kerjasama dengan ulama Wahabi, itu keras sekali. Keras sekali, akan membongkar makam Nabi, ya akan memindahkan makam Nabi, semua wirid dilarang dan sebagainya. Keras sekali sehingga berdirilah NU ya, merespon itu, dan ormas-ormas di dunia keberatan dengan langkah Wahabi. Dalam perundingan akhirnya berhasil. Tapi kemudian dilanjutkan oleh generasi yang kurang mengenal Wahabi. Sampai sekarang ini pun ada yang mencaci maki Wahabi, menganggap sesat Wahabi, menganggap Wahabi bukan Ahlussunnah.
sebagai Muslim saya sangat keberatan. Saya bukan Wahabi, jelas, jelas bukan Wahabi, tapi tidak rela kalau saudara kita dicaci maki. Saudara kita Wahabi yang ada di Saudi Arabia dan sekitarnya itu adalah Wahabi yang Ahlus Sunnah. Kalau tidak sama dengan kita, tidak usah jauh-jauh, bukan hanya bukan Wahabi, NU dengan Muhammadiyah pun banyak perbedaan. Tapi kan tidak boleh mencerca, tidak boleh mencela. Wahabi iblis, Wahabi sesat. Panjenengan pernah haji atau tidak? Pernah umroh atau tidak? Mustahil Allah Subhanahu wa taala rela Masjidil Haram dan Masjid Nabawi diimami oleh iblis. Imam Masjidil Haram, Imam Masjid Nabawi, salah satu guru Al-Qur'an saya adalah dari Masjid Nabawi. Itu adalah orang-orang saleh, orang-orang baik. Wahabi mereka, pasti Wahabi. Mazhab akidahnya, tapi mazhab fikihnya Hambali. Jadi kalau mengatakan sesat, bahkan ada yang Wahabi itu ciptaan Yahudi. Benci ya benci, tapi jangan ekspresif dan jangan keterlaluan. Penjelasan nanti akan malu di depan Allah SWT. Mustahil sekali lagi Masjidil Haram diimami oleh orang yang sesat, mustahil. Mustahil Allah SWT ridho Masjid Nabawi, imam masjidnya adalah orang-orang sesat. Saya tuh bahkan karena saya akrab juga dengan Syekh Abdul Rahman As-Sudais, Syekh Suhaim, akrab saya dengan mereka. Mereka tuh bahkan dalam persepsi saya orang yang paling awal masuk surga di antara orang yang hidup sekarang ini. Bersih lahir batin. Bahwa amaliyahnya kita enggak setuju, ya banyak. Kalau enggak setuju banyak. Mereka tidak wirid bersama-sama sudah sholat itu juga, ya mereka pahamnya seperti itu, sholat subuh tidak kunut ya seperti itu. Lalu kenapa? Ini memang sangat diprovokasikan ini. Kayaknya dikompori oleh Syiah. Syiah memang musuh bebuyutan Wahabi. Saya malah mohon maaf ya, andai saja yang di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu bukan Wahabi, kayaknya nanti tiang-tiang masjid itu sudah dipuja-puja. Saya menangi loh. Menangi apa sih? Ngalamin aku dewe. Menangi itu tahu. Tahun 86 ketika saya haji di sana, itu ada masjid sebelah Masjidil Haram tiang sebelah Lor Kulon. Apa Lor Kulon ini? Sebelah barat laut itu dilus-lus oleh orang-orang yang baru datang itu, entahlah apa, tapi kemudian oleh askar diusir. Jadi banyak penduduk dunia ini yang ilmu agamanya kurang, kemudian masih dilingkungi oleh faham-faham lokal, ya kalau di Indonesia ini kejawen lah misalnya. Itu memuja-muja, mengkultuskan tiang-tiang. Tiangku cagak, bukan tiang wong loh ya, cagak di Masjidil Haram itu dilus-lus, dicium-cium. Apalagi Ka'bah, waduh sudah. Ka'bah itu pojok-pojokan wis mambu abab kabeh. Untung diminyaki terus ya, dilesi minyak. Tapi dulu gitu dulu, karena tawaf juga masih mudah ya. Penjagaan belum begitu ketat, tapi ya, akhirnya ya makin ketat sekarang. Sudah tidak ada lagi pemujaan pada tiang Masjidil Haram itu, tidak ada lagi. Yang mencuri-curi memang masih ada, misalnya makom Ibrahim itu ada yang mencium-cium, ngelus-ngelus, kemudian dengan sapu tangan lalu diusapkan muka, masih ada. Itu kok umpama ditoleransi bisa seperti makam Imam Syafi'i di Mesir. Mereka kan bukan Wahabi. Imam Malik, Imam Syafi'i yang terkenal di Mesir, mazhab fikihnya, mazhab akidahnya Asy'ariyah Mesir. Itu makam Imam Syafi'i saya tahu dengan mata kepala sendiri. Waduh, digunakan tawaf. Ya kalau saya mengingat, memang tidak seketat di Saudi. Kemudian ada orang yang kirim surat. Yang makam dia kirim surat.
Kemudian ada naruh uang, segala macam jenis ritual mirip kejawen. Jadi sekali lagi saya mohon panjenengan, ya kita tentu sebagai orang yang di Indonesia, kita ikut ulama Indonesia, ijtihad mereka bagus, kita ikuti ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kita juga harus ngerti kata ahlus sunnah wal jamaah itu, kalau bidang akidah memang Asy'ari, itu pun 400 tahun setelah Imam Asy'ari wafat loh. Saya tulis di disertasi itu. Jadi istilah ahlus sunnah wal jamaah itu bukan Imam Asy'ari langsung. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari itu tokoh ahlus sunnah wal jamaah yang diidolakan dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Tapi sebenarnya yang membuat istilah faham ahlus sunnah wal jamaah, membuat nama itu bukan Imam Al-Asy'ari sendiri. Ada berikutnya, ulama berikutnya. Nah, ahlus sunnah wal jamaah yang kita labelkan pada semua orang yang bukan Syiah atau Sunni, itu ahlus sunnah wal jamaah yang berbasis hadis ma'ana alaihi wa ashabi itu. Siapa yang ikut Nabi dan para sahabat, itu ahlus sunnah wal jamaah. Ada yang menyebut ahlus sunnah saja, ada yang menyebut ahlus sunnah wal jamaah. Oh, nah ahlus sunnah wal jamaah NU. Iyalah NU ahlus sunnah wal jamaah, tapi bukan hanya NU. Yang ahlus sunnah wal jamaah itu bukan hanya NU. Wong orang Saudi, orang Mesir, orang Libya bukan NU juga ngaku ahlus sunnah wal jamaah kok. Nah, saya itu sudah bergaul dengan segala segmen masyarakat di dunia ini, sudah tahu. Mereka juga menamakan ahlus sunnah wal jamaah padahal mereka bukan NU. Jadi orang-orang NU ya jangan merasa ahlus sunnah wal jamaah dhewe. Kan ada kemarin ceramah begitu. Itu berarti dolane kurang adoh. Nek ngajine biasanya wong NU wis tutup biasanya. Ngajine wis tutup. Sekolahe mbuh tapi yang jelas kurang gaul. Saya berharap siapapun yang mengaku beriman dan Islam, jangan memusuhi saudara sendiri. Jangan memusuhi saudara sendiri. Ayo kita bersatu walaupun berbeda baju. Ayo kita kompak walaupun berbeda organisasi. Ayo kita bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ini firman Allah SWT dalam surah Al-Hujurat ayat 10. Sungguh orang-orang yang beriman ini adalah bersaudara. Maka harus damai dengan sesama saudara. Jangan kebalik, karo wong Islam tuh koyok musuh gitu, tapi nak karo wong non Islam tuh malah nyedek-nyedek, ngerangkul-ngerangkul. Tak sikut pisan kan gua. Saya tuh mohon maaf ya, berdakwah tentang ukhuwah ini sejak tahun 2002 di Masjid Akbar itu. Maka kajian fikih kontemporer dulu itu munculnya itu. Sudah terus saya sampai sekarang. Ceramah ukhuwah itu. Ya kok ya cik gum berhasil. Cik enak umat Islam sing mencela saudara sendiri itu loh. Apa ndak takut kepada Allah SWT. Bahwa nanti semua tindakan kita, semua ucapan kita, semua pikiran kita dihisab, dimizan, ditanya, diminta pertanggungjawabannya. Apa kita akan berkata di hadapan Allah SWT kalau kita terhadap umat sesama muslim bermusuhan atau menyikapi bermusuhan. Bahkan para imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi dikatakan sesat. Tidak mengatakan eksplisit sesat, tapi mengatakan Wahabi sesat. Waspadalah, mereka juga punya kitab. Oh, kitab Bukhari-nya Wahabi dengan ahli sunnah itu berbeda. Batuk muta. Saya itu lama loh ngaji di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ikut khalaqoh itu. Dan kitab Bukhari-nya ya sama. Kalau dulu mungkin pernah berbeda, ya kita tidak ada punya bukti, tapi memang Wahabi zaman awal-awal pemerintah Saudi itu keren banget. Tapi bukan Wahabi yang keren sebenarnya, yang keren pemerintahnya. Karena pemerintahnya baru berdiri, kemudian dari segi agama, akidahnya ikut Wahabi, karena ulama yang paling top di Saudi saat itu yang bisa mendukung kerajaan itu Wahabi. Ya wajar toh. Kalau seperti sekarang pemerintah lebih ngerangkul pada ormas tertentu, wajar itu.
itu bagian dari kemestian politik. Baik, jadi soal Wahabi moga-moga tidak usah dipersoalkan lagi ya. Sekali lagi kita kalau haji, kalau umroh ke Saudi Arabia, di Masjid Haram Masjid Nabawi itu imamnya adalah beraliran Wahabi. Kalau kita katakan Wahabi sesat, berarti kita bermakmum pada orang sesat. Waspadalah, itu adalah labelisasi atau stigmatisasi yang sangat berbahaya untuk ukhuwah Islamiyah, dan akan diminta pertanggungjawaban di akhirat nanti.